Pemutihan terumbu karang adalah respon karang terhadap kondisi stres. Selama pemutihan, karang akan mengeluarkan ganggang kecil dari jaringannya dan mengubahnya menjadi putih. Ia tidak mati, tapi sangat stres. Dilansir dari VOA Indonesia, para konservasionis berlomba untuk menyelamatkan terumbu karang yang membentang di sepanjang Kepulauan Florida Keys, lepas pantai Florida, selama gelombang panas yang telah menyebabkan terjadinya pemutihan karang di wilayah itu. Hal tersebut dipengaruhi oleh dampak gelombang panas akibat perubahan iklim. Suhu permukaan air rata-rata sekitar 33 derajat Celcius. Bahkan, berbagai terumbu karang di bagian selatan Florida Keys telah mengalami pemutihan 100%. Kelompok penyelamat karang, lembaga-lembaga pemerintah dan akademisi telah dikerahkan untuk menyelamatkan karang dari proses pemutihan.